Baiklah, seluruh mahasiswa, salam perkenalan dan selamat bertemu. Saya Chris Hombokau, selaku dosen pengajar, dosen sejak tahun 1992 di jurusan Teknik Sipil. Jadi setiap mahasiswa akan membuat video singkat untuk perkenalan, karena saat ini kita masih dalam taraf daring, sehingga kita masih berkenalan melalui video. Salam sukses, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anfika Pangaila, NIM 2101-2200. Asal sekolah SMA Advent Tebaso 2. Hobi bermain voli. Hal yang disukai bermain voli. Hal yang tidak disukai minum alkohol. Yang dimaksud dengan teknik sipil adalah teknik yang berhubungan dengan desain konstruksi dan pemeliharaan lingkungan. Maksud dan tujuan kuliah di teknik sipil adalah agar mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan infrastruktur. Perkenalkan, nama saya Angel Kobang, nomor induk mahasiswa 2001-2033. Asal sekolah SMA Negeri 1 Ermadidi, hobi saya yaitu bernyanyi. Hal yang saya sukai yaitu bernyanyi dan mendesain. Hal yang tidak saya sukai adalah ketika saya tidak dapat menggapai sesuatu yang saya sudah rencanakan. Teknik sipil adalah suatu cabang ilmu teknik yang berhubungan dengan desain, konstruksi, dan pemeliharaan lingkungan, baik itu secara fisik ataupun alami. Maksud dan tujuan saya mengambil jurusan teknik sipil adalah dikarenakan saya mempunyai minat di jurusan teknik ini, dan teknik ini mempunyai prospek kerja yang sangat luas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Astrid Ratulangi, NIM 2101-2029, dari kelas 1B KBG, asal sekolah SMA Negeri 1 Bitung. Hobi saya main sepak bola. Hal yang saya sukai pergi ke pantai, dan hal yang saya tidak sukai berkelahi. Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk keselamatan hidup manusia. Tujuan saya masuk di jurusan teknik sipil karena di negara berkembang seperti Indonesia ini membutuhkan lulusan-lulusan teknik sipil untuk pembangunan infrastruktur yang lebih banyak dan lebih baik lagi. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Diandel Slonteng. NIM saya sementara dibuat. Asal sekolah SMK Negeri 1 Tauluan. Hobi saya adalah fotografi. Hal yang paling saya sukai yaitu memotret pemandangan. Hal yang paling saya tidak sukai adalah menonton drama. Menurut saya, teknik sipil adalah suatu disiplin ilmu teknik yang berhubungan dengan desain konstruksi dan pemeliharaan lingkungan yang dibangun secara fisik maupun alami. Tujuan saya kuliah di Politeknik Negeri Manado yang pertama adalah untuk menambah wawasan dan untuk lebih mendalami tentang ilmu teknik desain. Demikian, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Gimes Kumba. NIM saya sebentar dibuat. Asal sekolah saya SMK Sunda Bawamina. Hobi saya adalah bermain sepak bola. Hal yang saya paling sukai adalah menggambar. Hal yang paling tidak saya suka adalah jalan-jalan. Menurut saya, teknik sipil adalah suatu disiplin ilmu teknik yang berhubungan dengan desain konstruksi dan pemeliharaan lingkungan yang dibangun secara fisik maupun alami. Tujuan saya kuliah di Politeknik Negeri Manado untuk menambah wawasan dan untuk melebihi mendalami ilmu teknik desain. Demikian perkenalan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lewis Mike Julio Tiwau. NIM saya 2101-2030. Asal sekolah SMA Negeri 8 Manado, dan hobi saya adalah menggambar. Hal yang saya sukai yaitu menonton, dan saya sering menggambar apa yang saya tonton. Dan hal yang tidak saya sukai
adalah ketika saya dibohongi. Apa yang dimaksud dengan teknik sipil adalah teknik sipil itu ilmu yang merancang dan membangun serta memelihara bangunan. Dan maksud dan tujuan saya kuliah di jurusan teknik sipil adalah untuk menambah ilmu yang dapat membantu saya dalam menggapai cita-cita. Terima kasih. Nama saya Richard Venor, NIM 2101-2040, asal sekolah SMA Negeri 1 Latahan. Hobi olahraga, hal yang disukai bermain futsal, hal yang tidak disukai menonton drama. Teknik sipil merupakan ilmu terapan yang mencakup teknologi, merancang, membangun, dan memelihara serta memperbaiki bangunan. Tujuan untuk mempelajari ilmu teknik sipil. Selamat malam, perkenalkan nama saya Sinji. NIM saya 2101-2028. Kelas saya kelas 1B jurusan teknik sipil. Asal sekolah saya SMK Negeri 3 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Hobi saya suka bermain futsal. Hal yang saya sukai berdiskusi, hal yang saya tidak sukai kenakalan remaja. Tujuan saya masuk di jurusan teknik sipil adalah jurusan teknik sipil ada jurusan langkah yang bisa menghasilkan pekerjaan dan cepat mendapatkan pekerjaan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Stefania Gloria Wijaya, NIM 2101-2027, asal sekolah SMA Kristen 1 Tomohon. Hobi membaca, hal yang disukai adalah membaca novel atau cerita fiksi. Hal yang tidak disukai adalah ketika di mana saya tidak dihargai oleh orang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu teknik sipil. Teknik sipil merupakan salah satu bidang teknik terapan yang mencakup teknologi merancang, membangun dan juga memaintains atau memelihara, memperbaiki suatu infrastruktur, di mana di dalamnya kita mempelajari tentang cara berpikir logis, berkemampuan membuat analisis, mampu mendesain, mampu berkomunikasi, mampu melakukan perencanaan, memahami matematika dan fisika, serta pemahaman gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Maksud dan tujuan saya berkuliah dan mengambil jurusan teknik sipil adalah tentu saja jika kita berkuliah, otomatis kita memiliki cita-cita untuk bekerja. Maka dari itu saya memilih jurusan ini karena melihat dari prospek pembangunan infrastruktur yang sangat pesat di negara kita yang tentu saja membuka peluang yang besar bagi lulusan jurusan teknik sipil. Dan karena itu juga tenaga kerja ahli dan terampil di bidang teknik sipil akan sangat banyak dibutuhkan kelak di masa depan. Apalagi perekonomian di Indonesia masih berkembang dan pembangunan masih akan berlangsung untuk jangka waktu yang cukup panjang. Maka dari itu, kita tidak perlu khawatir akan peluang kerja. Selagi saya yakin saya memiliki kompetensi dan kualitas keahlian yang bisa diandalkan, maka saya yakin bisa bekerja di berbagai perusahaan properti, konstruksi, pengembang, serta dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adif Alwiransi Antone, NIM saya 2101-2039, asal sekolah SMK Negeri 2 Kota Mubagu. Hobi saya sepak bola dan bermain alat musik gitar. Hal yang disukai berolahraga, hal yang tidak sukai adalah begadang. Apa yang dimaksud dengan jurusan teknik sipil? Menurut saya, teknik sipil adalah suatu disiplin ilmu teknik yang berhubungan dengan konstruksi, desain, dan pemeliharaan lingkungan yang dibangun secara fisik maupun alami. Apa maksud dan tujuan kuliah di jurusan teknik sipil? Maksud saya kuliah di jurusan teknik sipil adalah untuk menambah wawasan dan ilmu saya tentang dunia konstruksi, desain, dan lain-lain. Sedangkan tujuan saya kuliah di jurusan teknik sipil adalah agar suatu saat bisa menjadi seorang yang bermanfaat untuk sesama masyarakat, bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk negara, khususnya di dunia pembangunan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Agnes Virgilinia Ondang dengan NIM 2101-2026. Kelas 1B D4 Konstruksi Bangunan Gedung. Asal sekolah SMA Negeri 1 Kawangkoan. Hobi saya adalah bernyanyi dan hal yang saya sukai adalah mendengarkan musik dan hal yang saya tidak sukai adalah melihat orang yang terlalu berambisius. Yang dimaksud dengan
Teknik sipil adalah suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan desain, konstruksi, dan pemeliharaan lingkungan yang dibangun secara fisik maupun alami. Maksud dan tujuan saya kuliah di jurusan teknik sipil adalah untuk lebih memahami dan mendalami tentang ilmu teknik sipil. Terima kasih. Malam, nama saya Aprilia Dwi Putri Atmaja dengan NIM 21012041, asal sekolah dari SMA Frater Don Bosco Manado. Saya memiliki hobi yaitu membaca novel. Saya menyukai hal yang berbau dengan menulis, yaitu menulis novel atau menulis suatu karangan. Yang tidak saya sukai adalah tidak ada, karena saya sangat menikmati kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada saya. Pengertian dari teknik sipil adalah bidang ilmu yang mempelajari perencanaan atau perancangan, pengelolaan dari beragam fasilitas sistem untuk mendukung sebuah kota atau pedesaan. Tujuan saya masuk teknik sipil adalah karena memiliki banyak peluang dan lapangan kerja yang ada di Indonesia maupun di luar. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Kirti Martino Tambayong, NIM 21012038, asal sekolah SMK Negeri 3 Tahuna. Hobi main game, hal yang disukai jalan-jalan, hal yang tidak disukai menunggu. Yang dimaksud dengan jurusan teknik sipil, jurusan teknik sipil adalah jurusan yang mempelajari tentang ilmu desain konstruksi maupun pemeliharaan lingkungan yang dibangun secara fisik maupun alami. Maksud dan tujuan saya kuliah di jurusan teknik sipil adalah agar menambah lagi wawasan saya tentang pengetahuan teknik sipil yang mungkin saja belum pernah saya pelajari semasa duduk di bangku sekolah SMK. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deborah Persabangki, NIM 21012035. Hobi membaca. Hal yang saya suka dengan melihat pemandangan. Hal yang saya tidak menyukai dibandingkan dengan orang lain. Yang dimaksud dengan teknik sipil adalah suatu disiplin ilmu teknik yang berhubungan dengan desain, konstruksi, dan pemeliharaan lingkungan yang dibangun secara fisik maupun alami. Tujuan kuliah di teknik sipil yaitu untuk menambah wawasan dan untuk lebih memahami tentang ilmu teknik. Di dalamnya ada rekayasa bangunan, peluang kerja, pengembangan pembangunan, jiwa wirausaha, kemampuan problem, kemampuan rekayasa. Terima kasih. Halo, nama saya Gloria Esther Michelle Muin dengan NIM 21012032. Asal sekolah SMK Yadika Manado, hobi saya traveling dan menonton film. Hal yang saya sukai adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara Thailand, dan hal yang tidak saya sukai yaitu kebohongan dan menunggu sesuatu yang tidak pasti. Pengertian dari teknik sipil. Teknik sipil merupakan ilmu terapan yang mencakup teknologi merancang, membangun, memelihara, dan merenovasi bangunan. Alasan saya masuk dan bergabung dengan jurusan teknik sipil di Politeknik Negeri Manado adalah karena lapangan kerja yang luas, dan saya memang tertarik dalam bidang ini. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ignatius Setjadi Tarontong. Saya lulusan dari Sekolah SMK Negeri 3 Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk NIM, sekarang masih sementara diperbaiki dari pihak Ketua Prodi. Saya mempunyai hobi berolahraga, dan hal yang paling saya tidak sukai adalah menunggu. Alasan saya masuk Politeknik, khususnya di jurusan teknik sipil, karena peluang kerja dalam bidang ini sangat luas, dan dikarenakan negara di Indonesia merupakan negara yang berkembang
baik segi ekonomi maupun infrastrukturnya. Adapun pengertian dari teknik sipil merupakan salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, dan merenovasi. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mary Cecilia Murai dengan NIM 2101-2034. Asal sekolah dari SMA Negeri 1 Modo Inding. Hobi saya yaitu menari dan bernyanyi. Hal yang saya sukai yaitu mendengarkan musik, dan hal yang tidak saya sukai yaitu tidak tepat waktu. Dan apa yang dimaksud dengan jurusan teknik sipil? Teknik sipil adalah suatu jurusan yang berhubungan dengan desain dan dasar-dasar dalam suatu struktur, atau ilmu yang mempelajari tentang perencanaan dan perancangan suatu proyek. Contohnya, perencanaan dalam suatu struktur bangunan. Dan tujuan saya masuk jurusan teknik sipil yaitu agar saya dapat langsung terjun ke dunia kerja, karena saat ini jurusan teknik sipil sangat berpeluang besar karena banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan konstruksi. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Preti Marcelina Miko Pangke, NIM 2101-2025, asal sekolah SMA Katolik Aquino Amurang. Hobi saya olahraga. Hal yang saya sukai bermain basket, hal yang saya tidak sukai bermain tenis meja. Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk keselamatan hidup manusia. Alasan saya masuk jurusan teknik sipil, selain membantu pengembangan pembangunan negara, jurusan teknik sipil dibutuhkan di perusahaan serta prospek kerja lulusan cukup menjanjikan. Terima kasih. Halo, nama saya Rian Tadius Sarahe, NIM saya 2101-2042. Asal sekolah SMA Negeri 1 Lobok di Telaut. Hobi saya jalan-jalan, hal yang disukai main bola, hal yang tidak disukai dibohongi orang lain. Menurut saya, teknik sipil merupakan ilmu terapan yang membangun, merancang, dan memelihara serta memperbaiki bangunan. Tujuan saya masuk jurusan teknik sipil agar berpeluang besar untuk masuk dalam sebuah pekerjaan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman semua sekalian. Memperkenalkan, nama saya Samuel Freddy Carol Lumane, dan saya akan melakukan perkenalan ini. Saya baru melakukannya sekarang karena dari malam saya baru bergabung di grup kelas. Perkenalkan, NIM saya 210 120 37. Saya ulangi lagi, 1 2 1 0 1 0 2 3 7. Asal sekolah saya di Kota Sorong, namanya SMK Negeri 3, dan alamat saya Kota Sorong kilometer 18, dan saya mempunyai hobi bermain bola dan menggambar. Dan alasan masuk jurusan teknik sipil karena memang hobinya menggambar di situ, dan udah dari SMA juga sudah ambil jurusan itu. Dan itu sudah sekian video dari saya. Mohon maaf Bapak jika masih salah lagi, ya nanti saya ulang lagi Pak. Mohon maaf sebelumnya karena
saya terlambat mengirimkannya. Dan Bapak masih bisa kasih saya kesempatan. Terima kasih banyak, Pak. Sekian video saya. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Selmi Jennifer Angelica Kunele Kalengkongan, NIM 2101236. Asal sekolah SMA Negeri 1 Air Madidi, hobi menyanyi. Hal yang disukai ketika saya dapat bersyukur di setiap hari kehidupan yang saya jalani. Hal yang saya tidak sukai ketika rasa malas saya datang. Apa yang dimaksud dengan jurusan teknik sipil? Teknik sipil adalah suatu disiplin ilmu teknik yang berhubungan dengan desain, konstruksi, dan pemeliharaan lingkungan yang dibangun secara fisik maupun alami. Apa maksud dan tujuan kuliah di jurusan teknik sipil? Maksud untuk mengembangkan dan menyempurnakan kurikulum dan silabus yang sedang berjalan. Tujuan kuliah di jurusan teknik sipil, menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar keilmuan dan keterampilan dalam bidang teknik sipil, mampu mengenali, memahami, menjelaskan, serta merumuskan cara penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang keteknik sipilan dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keahlian dalam praktek keteknik sipilan. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Trifosa Elisa Christine Josepus, NIM 2101-2024. Hobi berolahraga. Hal yang disukai membaca buku, hal yang tidak disukai bermain game. Yang dimaksud dengan jurusan teknik sipil adalah suatu disiplin ilmu teknik yang berhubungan dengan desain, konstruksi, dan pemeliharaan lingkungan yang dibangun secara fisik maupun alami. Maksud dan tujuan kuliah di jurusan teknik sipil, pertama, banyak peluang jadi usaha, misalnya mendirikan perusahaan kontraktor bangunan. 2. Menikmati keseruan belajar teknik, yaitu keseruan menghitung rancang bangunan sebuah bangunan dan melatih ketepatan dan kecepatan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sergius TG Penaha, NIM 2101-2023. Asal sekolah SMA Negeri 2 Geme. Hobi, main bola. Hal yang disukai, menonton. Dan hal yang tidak disukai, menyanyi dan menari. Apa yang dimaksud dengan jurusan teknik sipil? Teknik sipil adalah suatu disiplin ilmu teknik yang berhubungan dengan desain, konstruksi, dan pemeliharaan lingkungan yang dibangun secara fisik maupun alami. Dan tujuannya yaitu, selain membantu pengembangan pembangunan, teknik sipil juga berpeluang besar untuk masuk di sebuah perusahaan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Pasra Berkatia dengan NIM 2101-2022. Alamat sekolah SMA Negeri 1 Afulu atau sampelnya di Sumatera Utara, dan saya mempunyai hobi yaitu sepak bola. Selain hobi, saya juga mempunyai beberapa hal yang saya sukai seperti bercanda, jalan-jalan atau hangout bareng teman-teman dan lain sebagainya. Dan di balik juga ada hal yang saya tidak sukai. Seperti halnya suara bising, memancing, dan orang yang suka emosi. Dengan kata lain, tidak bisa bercanda. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin memberitahu apa itu teknik sipil. Teknik sipil merupakan salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari bagaimana merancang, membangun, serta merenovasi segala infrastruktur yang mencakup segala hidup atau permasalahan manusia, lebih khususnya pada pembangunan gedung dan pembangunan lainnya. Maksud saya melanjutkan kuliah di teknik atau vokasi ini karena saya ingin mengembangkan teknik dan kemampuan saya dalam merenovasi, membangun beberapa pembangunan. Ya, karena saya lebih suka kerja lapangan dibanding pekerjaan lainnya. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Krisi Teresa Katiandago, NIM 2101-2030. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Tabukan Utara, dan hobi saya yaitu menyanyi. Hal yang saya sukai adalah bermain alat musik seperti gitar,
dan hal yang tidak saya sukai yaitu menonton film anime. Jurusan teknik sipil adalah jurusan yang berhubungan dengan desain, konstruksi, dan pemeliharaan lingkungan. Maksud dan tujuan saya masuk dalam jurusan ini yaitu karena teknik sipil memiliki peluang besar untuk mendapat pekerjaan dan masuk dalam perusahaan. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih.